Bang, nyari apa bang? Kamar mandi di mana ya? Kamar mandi ada dua. Oh, kalau kamar mandi tamu biasanya di sebelah sini, masuk ke sana ke kiri. Kalau kamar mandi khusus tamu spesial kayak Bang Romi, di atas. Mau ke toilet? Kayaknya nggak jadi. Nggak jadi ya. Ini memang rumahnya Sule ini luas. Luas sekali. Kita bisa lihat ini. Nah Bang Romi saya kasih tahu. Iya. Nah itu kolam renang di situ tuh. Jadi kalau mau santai-santai. Kolam renang di sana ya? Iya, ini kolam renang. Airnya hitam ya? Iya. Memang kolam renangnya berbeda. Gitu. Ya, ya, nah, ya. Ini nih. Luar biasa sekali ini. Ini foto ini kelihatannya diam kan? Iya. Padahal dia hidup. Ini kalau malam sekitar jam 12-an dia nggak begini lagi. Gimana? Jadi gambar fotonya hidup. Kayak ceribel. Kasihan saya lihat mukanya ya. Kenapa Bang Romi? Mukanya seperti itu. Iya, memang. Jauh beda sama saya ya. Oh jauh dong. Bang Romi kan bekas model kalau nggak salah dulu ya Bang Romi? Iya, dulu model saya. Silakan duduk Bang Romi. Bang, sebentar saya mau kasih tahu. Boleh. Di sini rumah ini luar biasa. Ada ruang rahasia. Oh, ruang rahasia. Wow, jauh sekali ya? Iya. Nah. Mungkin mau lihat-lihat ke dalam? Boleh, silakan. Hati-hati Bang, hati-hati. Ya, gimana Bang? Gimana? Bagus kan? Dalam. Bang! Aduh, kacau. Hati-hati, Bang. Tarik saya. Sini. Tarik saya. Ini udah ditarik. Tarik lagi. Memang agak tinggi ke bawah itu. Agak tinggi ke bawah. Selamat. Untung saya selamat. Iya. Kalau tidak mungkin saya nggak bisa pulang ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong keperluan Bang Romi kesini ada apa ya? Mungkin saya bisa nggak bantu gitu? Kebetulan saya sebetulnya tidak ada keperluan. Uh-huh. Cuman hanya ingin bertamu saja silaturahmi. Oh, silakan. Seperti itu. Boleh saya duduk? Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kalau misal gitarnya ngalangin. Oh berat. Iya. Mau kesini maksudnya? Iya. Gimana menurut Bang Romi nih? Menurut Bang Romi sendiri... Mau ikut ya? Bang Romi, malah ada ayung. Boleh kita ngobrolnya enak boleh, biar boleh. Bisa berdiri? Boleh. Bang Romi ada yang bisa saya bantu mungkin? Ada yang bisa saya bantu mungkin keperluan apa gitu? Oh iya. Kebetulan saya datang kemari. Ada yang mungkin saya sebagai perwakilan dari Sule gitu kan. Saya kebetulan datang kemari itu mau mencari seorang backing vokal. Backing vokal untuk band ya. Mengiringi saya dalam bernyanyi. Oh, karena iya. Kebetulan backing vokal saya semuanya pada mudik. Oh, mau lebaran. Iya, karena 2 hari mau lebaran itu saya akan ada show. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Kali mungkin ada syarat-syarat yang kira-kira Bang Romi apa gitu, jadi saya bisa tahu gitu kriterianya. Ya mungkin syarat-syaratnya hanya sedikit, bisa bernyanyi dia melalui diaprahma, mempunyai paru-paru besar, mempunyai kepala besar, mempunyai semuanya besar. Ini saya punya ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau misalnya Bang Romi ingin, kebetulan saya punya kenalan yang cocok dengan Bang Romi. Gimana? Bisa? Kenapa tidak duduk? Ini saya udah duduk. Duduk aja Pak Robi. Oh, udah. Nah, saya telepon ya, kebetulan saya punya sahabat yang cocok dengan ciri-cirinya Bang Romi gitu ya.